Lo umur berapa sih, Bang? Pertama, kita kan bikin satu kajian sama teman-teman, musyawarah namanya, ya. Muda sakinah mawaddah warahmah itu, ya. Insyaallah ya. Selain ada kajian, terus teman-teman ini kan karena ini teman-teman kita di entertain juga nih yang main sinetron segala macam. Kemudian kami berpikir sebenarnya sudah lama sih kita pengen ada dampak luas lah untuk masyarakat. Nah, kebetulan Allah mentakdirkan ada musibah di Lombok. Nah, ini jadi momentum awal kita. Kemudian kita kumpulkan dana dan alhamdulillah cukup besar lah dananya. Saya nggak bisa sebutkan jumlah, tapi Dimas yang langsung membawa bantuan itu ke Lombok. Dimas itu langsung ke Lombok. Nah, sudah berangkat yang pertama. Kemudian nanti hari Senin, insya Allah Dimas berangkat lagi untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga di bulan September, insya Allah saya dan teman-teman nanti kita berangkat ke sana, insya Allah. Nah, tapi bantuan yang kita siapkan memang terus kita jalankan ke sana, karena memang kalau dipetakan sebenarnya dampaknya cukup besar. Dan kalau menurut teman-teman yang sudah datang ke sana dan juga ada beberapa para ustadz yang datang ke sana dan memberikan testimoni ke kita, memang bantuan cukup banyak yang dibutuhkan di sana. Dan gempa ini kan terjadinya kan sering kali sebenarnya. Memang yang besar 7 ada 6,9, tapi yang kecil-kecil juga banyak sebenarnya. Nah, rumah hancur, sekolah hancur, ya, kemudian trauma dan sebagainya. Maka pemerintah juga mungkin ini kan sudah masuk ke sana, tapi kan kita juga nggak boleh diam diri kan. Maka teman-teman punya inisiatif, kita kenapa nggak ikut bantu ke sana. Insya Allah kita semampu kita lah.